Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to channel Ismahani Grafik Komunikasi Teknikal. Okey, untuk kelas hari ini kita akan melihat kepada bab 1.0 iaitu pengenalan kepada grafik komunikasi teknikal. Okey, kita akan pergi kepada 1.2 iaitu media dan peralatan. Okey. Apakah yang kita faham tentang peralatan dalam grafik komunikasi teknikal? So kita nak tengok apakah alatan yang digunakan, okey, untuk kita teruskan dalam kelas-kelas yang seterusnya yang melibatkan lukisan dalam grafik komunikasi teknikal. Okey, antara garisan-garisan yang perlu kita ketahui, kita perlu dalami bagaimana cara pembinaannya adalah bagaimana cara untuk kita membina garisan ufuk, garisan serenjang, garisan selari, garisan yang melibatkan bulatan. Yang paling penting sekali adalah macam mana kita nak ketahui ketepatan. Okey, bila mana kita dah melukis, kita kena tahulah sama ada lukisan ataupun garisan yang kita lukis tu sama ada betul-betul tepat ataupun tidak tepat. Jika tidak tepat, kita perlu semak apa kesalahan yang telah kita lakukan. Mungkin berlaku pada peralatan kita. Jadi perkara yang paling penting, paling utama, paling dititik beratkan adalah menyediakan peralatan dalam grafik komunikasi teknikal sebelum kita memulakan kelas untuk melukis. Okey, sebab dalam kelas CKT, dia lebih kepada perkongsian kaedah ataupun cara kita nak melukis garisan untuk menghasilkan jawapan, sama ada garisan kita adalah dalam garisan binaan atau dalam garisan objek. So kita nak tengoklah. Okey, bukan setakat bulatan sahaja, tapi dia akan melibatkan lengkung, di mana lengkung yang kita lukis mestilah betul-betul kemas dengan mengikut keseragaman bentuk yang telah diperincikan kepada kita dalam lukisan. So kita akan tengoklah peralatan apakah yang perlu ada, okay, pada setiap pelajar. Jom kita tengok. Okey, ini adalah antara peralatan dalam GKT, di mana kalau kita perhatikan yang di sebelah kiri kita, okey, kita dapat perhatikan di sini, ya, ini adalah meja. Okey, di mana meja ini digunakan untuk melukis. Okey, bila kita nak melukis, kita akan gunakan meja, di mana meja ni dia boleh berfungsi. Okey, dia boleh digerak-gerakkan di bahagian atas. Kita boleh adjust dia mengikut keselesaan, mengikut kesesuaian kita. Okey, di samping meja, kita juga boleh menggunakan peralatan yang lebih kurang sama fungsi dia, iaitu papan lukisan. Dan kalau kita perhatikan yang di sebelah sini, papan lukisan yang ini, okay, yang ini adalah diperbuat dari papan daripada kayu lah. Dan yang di sebelah bawah sini, yang ini satu lagi jenis dalam papan lukisan, dia agak mahal sikit berbanding dengan yang inilah. Okay, yang ini adalah papan biasa, di mana yang ini telah pun dilengkapkan dengan ni lah, pembaris T di sebelah bawah, di sebelah sini lah, kalau boleh perhatikan di sini, ya. Okey, fungsi dia. Okey, fungsi dia kita akan tengoklah, tempat alas untuk melukis dengan permukaan rata. Okey, permukaan rata. Dia highlightkan pada kita permukaan rata di situ. So antara keyword dia, kita kena masukkan jawapan kita mesti ada, ya, tempat alas untuk melukis dengan permukaan rata. Maksudnya kalau permukaan tu tak rata, dia tak boleh jadi sebagai papan lukisan kita lah. Okay, sebab kita pentingkan tadi, apa yang cikgu cakap tadi adalah kejituan. Jadi kejituan main peranan. Jadi kita kena semak peralatan kita adakah betul-betul berfungsi dengan baik. Kalau dia berfungsi dengan baik, so make sure kita pelopori pula dia punya kaedah. Okey, kita akan tengok next.
berikutnya adalah, okey, kita tengok. Okey, yang berikutnya di sini. Okey, yang seterusnya. Okey, sekejap. Akan menangkan dulu. Okey, yang seterusnya adalah, kalau kita perhatikan di sini ya, peralatan kita yang berikutnya adalah sesikuti. Sesikuti ni diberi nama berdasarkan kepada bentuk dia lah. Okey, bentuk peralatan dia. Di sini adalah bentuk huruf T. Okey, kita nak tahu pula apakah fungsi dia. Fungsi sesikuti adalah untuk membina garisan ufuk dan lurus. Okey, sesikuti gunanya adalah untuk membina garisan ufuk dan lurus. Okey, ciri yang baik. Ciri yang baik pula adalah di bahagian pinggir bilah, bahagian di sini ya, kalau kita dapat perhatikan, mestilah lurus dan kukuh. Kalau tak lurus, macam mana kita nak lukiskan? Okay, so make sure. Kita pastikan dulu peralatan kita memang tip-top. Barulah kita boleh start melukis. Okay, yang seterusnya pula, kita perhatikan di sini. Okay. Okey, yang seterusnya adalah, okey, yang seterusnya adalah peralatan. Apakah peralatan itu? Dia adalah sesiku set. Sesiku set ini pula terbahagi kepada dua lah. Okey, yang pertama sekali, seperti mana yang kita nampak di sebelah kiri di sini, yang berwarna kuning di sini, dan ada dilabelkan juga di situ membentuk sudut 45 darjah. So sesiku set ni, sudut yang di setiap bucu di sini satu dan di bahagian atas ni satu adalah 45 darjah. Okey. Dan yang di sebelah kanan pula, dia adalah sesiku set juga, tapi sudut dia berbeza dari yang tadi. Sudut yang di sini pula adalah di sebelah yang agak tajam di sini, agak tirus eh, dia adalah membentuk 30 darjah, dan yang di sebelah bawah di sini adalah 60 darjah. So pastikan kita betul-betul mengenali peralatan, terutama sesiku set kita. Okey, sebab sesiku set dia ada angle dia ataupun sudut yang telah pun dibekalkan. Jangan tersilap. Bila kita nak gunakan 45, kita pastikanlah sudut 45 set square ataupun sesiku set 45 yang kita gunakan. Okey, kita check. Apakah fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk menghasilkan garisan tegak, condong dan juga selari. Okey, ciri dia yang baik adalah apa? Okey, ciri yang baik ialah tidak melengkung di bahagian tepi. Okey, kalau dia tak melengkung, dia kena mesti lurus. Tepi kedua-dua kesemua ni mestilah tepi yang lurus, tidak melengkung. Okey, so kita tengok pula peralatan yang lainnya adalah jangka lukis. Jangka lukis ni semua orang dah kenal dah. Okey, cuma setiap kali nak melukis, kita kena pastikan adakah ia sentiasa berada dalam keadaan yang baik ataupun tidak. Jika sekiranya kita punya jangka lukis tu tak dapat digunakan, maksudnya tidak berfungsi dengan baik, maka hasil jawapan yang kita hasilkan nanti kemungkinan juga akan jadi tak cantik lah. Jadi kita tengok fungsi dia pula adalah melukis bulatan, okay, memindahkan jarak serta melukis lengkuk. Melukis lengkuk. Melukis bulatan, okey, memindahkan jarak serta melukis lengkuk. Pastikan pelajar dapat dia punya fungsi dan fahamkan dia punya fungsi dengan baik. Okey? Okey, kita teruskan. Okey, peralatan yang seterusnya adalah lengkung Perancis yang di sebelah kiri dan juga lengkung fleksibel yang di sebelah kanan.
Okey, kita ada dua jenis lengkung yang boleh kita gunakan, peralatan untuk melukis lengkung. Okey, sama ada kita gunakan lengkung Perancis ataupun lengkung fleksibel. Okey, fungsi dia adalah apa? Untuk melukis garisan lengkung. Sudah pastinya adalah untuk melukis garisan lengkung. Okey, so pastikan pelajar dia kena tengok peralatan mana yang sesuai mengikut kemahiran yang dia ada. Jika sekiranya dia berkemahiran untuk menggunakan lengkung Perancis bagi menghasilkan garisan lengkung, maka pilihlah lengkung Perancis. Tapi jika sekiranya lengkung fleksibel yang dia rasa sesuai untuk dia melukis ataupun melengkapkan garisan lengkung, maka dia boleh buat pilihan sama ada memilih lengkung Perancis ataupun lengkung fleksibel. Okey, segala peralatan ni bergantung kepada keselesaan pelajar sendiri. Okey, kita tengok pula. Okey. Ini ada satu persoalan. Cikgu nak tanya, betul ke salah? Okey, soalan yang pertama adalah pensel 2H sesuai untuk melukis garisan binaan. 2H binaan. Okey, soalan yang kedua, pensel 2B untuk menghasilkan garisan yang tebal. 2B garisan tebal. Fikir. Okey. Pensel 5H pula. Okey, 5H untuk membina garisan objek. Cuba fikirkan, apakah jawapan dia untuk tiga soalan ni? Betul ke salah? Okey, sebelum nak menjawab betul ke salah, kita tengok dulu apakah yang terkandung dalam fungsi pensel pula. Okey. Okey, kita sambung lagi Masih lagi dalam peralatan GKT. Fungsi pensel. Pensel dia ada banyak kategori. Okey, fungsi pensel dia kelaskan mengikut grade. Sama ada grade tu keras, lembut dan sederhana lah. Okey, so apa yang kita ada pada paparan kita di sini adalah pensel grade yang keras. Kalau kita perhatikan, okey, pelajar boleh highlight di sini dia pecahkan kepada 4H hinggalah ke 9H. 4, 5, 6, 7, 8, 9H. Okey, apa beza antara 4 dan 9? Kalau tengok depan dengan yang di belakang dalam diagram ni. Okey, dari segi dia punya size grade. Okey, ataupun dia punya mata pensel di dalam pensel tersebut. Bila 4H dia lebih diameter, dia lebih besar. Okey. Okey, yang di sebelah sini pula 9H diameter mata pensel dia lebih kecil. Okey, ingat pensel ni dia grade dia adalah keras. Okey, 4H kita hafal. Kita belajar terus dapat, kita absorb. 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H. Grade dia adalah grade keras. Okey, grade keras. Okey, waktu bila kita nak gunakan grade keras ni? Okey, dia adalah, cuba kita tengok di bawah sini. Dia adalah untuk menghasilkan garisan bertona cerah. Okey, untuk garisan binaan. Nampak tak? Bertona cerah. Bila cerah adalah untuk binaan. Keyword dia adalah cerah binaan. Ada lagi ayatnya di sebelah belakang. Kita baca lagi. Kita check lagi apa yang seterusnya. Garisan panduan. Okey. Penghurufan dan garisan yang memerlukan ketepatan. Pensel grade dia adalah pensel. Cikgu ulang. Grade keras. 4H sehinggalah 9H. 4, 5, 6, 7, 8, 9 keras. Guna dia adalah untuk yang bertona cerah. Okey, untuk garisan binaan dan juga untuk buat garisan panduan penghurufan. Okey, dua line ataupun dua garisan untuk penghurufan.
memerlukan ketepatan. Bila mana kita gunakan grade pencil ni, hasil jawapan yang akan kita perolehi nanti insya-Allah akan lebih tepat. Okey. Okey, yang seterusnya pula adalah okey, di sini dia highlightkan siap-siap dekat kita fungsi untuk pencil grade sederhana. Sebelum kita tengok dia punya fungsi, kita check dulu apakah yang dikategorikan sebagai grade sederhana. Okey, grade sederhana dia bermula dengan grade B. Okey, diameter agak besar. Okey, HB. Ni dia punya diameter agak kecil berbanding yang B tadi. Dan F juga lebih kecil, makin kecil lah. Okey, diameter dia. H juga kecil, makin kecil, 2H dan juga 3H. Okey, yang ini adalah grade yang sederhana. Dia ada dia punya alfabet dia B, HB, F dan juga H, 2H, 3H. Ingat balik yang tadi. Yang tadi tak ada 2H, 3H, tak ada juga H. Dia bermula dengan 4H. Ha, kena ingat tu. Okey. So kita tengoklah. Okey, ciri dia adalah digunakan untuk menghasilkan garisan sederhana, bertona cerah. Pencil grade ini sesuai untuk membuat lakaran penghurufan, tanda anak panah, juga garisan objek dan juga garisan tengah. Okey, tengok balik di sini. Kita tengok ni penghurufan. Tadi kita ada sebut juga penghurufan, tapi kita guna grade yang lain. Tadi sebenarnya bukan penghurufan. Tadi adalah garisan panduan untuk kita melukis ataupun menulis penghurufan. Garisan panduan sebelum menulis penghurufan, kita gunakan grade keras. Tapi bila sampai dekat part ataupun sampai dekat bahagian penghurufan, kita memerlukan grade yang sederhana. Jadi kita boleh pilihlah sama ada grade mana yang sesuai. Mengikut kesesuaian kita. Sama ada H, 2H ataupun B. Okey. Dan ini juga akan jadi hasil jawapan akhir kita. Yang selalu cikgu sebutkan garisan objek, garisan objek, garisan objek. Inilah dia. Okey. Grade sederhana yang kita gunakan dalam garisan objek kita. Okey. Yang seterusnya lagi kita ada grade lembut. Grade lembut akan bermula, kita tengok dari 7B ke 6B. Grade dia agak besar lah diameter dia. Dan kita makin mengecil bila menuju ke bahagian yang lebih bawah di sini. Okey, 5B, 4B, kita ada 3B, 2B dan B. Okey, fungsi dia adalah apa? Sudah semestinya lah adalah untuk menghasilkan garisan yang tebal. Okey, garisan yang tebal. So kita ada tiga kategori pensel yang kita perlu tahu, kita perlu gunalah. Okey, mengikut kesesuaian. So kita tengok balik. Ingat balik soalan yang cikgu tanya tadi. So apakah jawapan dia di sini? Apakah jawapan dia? Pensel 2H sesuai untuk melukis garisan binaan. Betul atau salah? Siapa nak jawab? Lina, boleh bagi jawapan? Lina ada? Lina. Apa jawapan dia, Lina? Lina kata jawapan dia adalah salah. Betul ke salah? Betul. Jawapan dia adalah salah. Okey, so jawapan dia adalah salah. Kita tak boleh gunakan pensel 2H untuk melukis garisan binaan. Okey, kalau tak dapat, kita patah balik tengok slide yang sebelum tadi untuk dapatkan jawapan. Pensel apakah yang sesuai untuk kita gunakan 2H untuk garisan binaan? Okey, yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya adalah pensel 2B untuk menghasilkan garisan yang tebal. Jawapannya adalah
Betul ke salah? Salah ke betul? Siapa nak jawab? Amar jawab. Jawapan dia adalah betul. Pensel 2B digunakan untuk menghasilkan garisan yang tebal. Bagus, Amar. Okey, next. Yang seterusnya kita ada pula, soalan dia adalah pensel 5H sesuai untuk membina garisan objek. Betul atau salah? Siapa nak jawab? Cepat. Tak ada siapa nak jawab. Siapa nak teka? Teka-teka je. Okey, apa jawapan dia? Jawapan dia adalah salah. Pensel 5H sesuai untuk membina garisan objek. Mestilah salah. Nak tahu jawapan? Pergi semula ke slide yang sebelum tadi untuk mendapatkan jawapan yang lebih tepat dengan lebih betul. Okey, kita teruskan lagi. Masih lagi pada pensel. Okey, dia tanya sekarang. Tadi kita belajar tentang grade pensel. Tapi sekarang kita tengok pula pensel. Pensel yang di sebelah kiri adalah pensel kayu. Nama dia adalah pensel kayu. Yang di sebelah kanan pula adalah pensel mechanical. Yang ni pensel, biasa kita panggil dia pensel apa tu, tekan-tekan, tik-tik. Itulah dia. Pelajar kalau cakap pensel mechanical, mungkin ada yang tahulah. Tapi dia ni lebih klisyenya selalu sebut pensel tik-tik, whatever lah. Okay, janji awak kenalah pensel tu. Boleh aja gunakan pensel kayu atau pensel mekanikal, tapi ada syarat dia. Bila awak gunakan pensel kayu, make sure pastikan sentiasa diasah supaya dia nampak tajam. Okey. Bila dia tak tajam, ketepatan dia akan lari. Okey. So peralatan guna untuk asah pensel, boleh aja kita gunakan sama ada ni orang panggil apa kan? Sharpener. Ataupun istilah Melayu dia adalah gumit kan? Ini adalah pisau. Okey, pisau boleh diasah juga lah. Mana-mana yang sesuai. Kena rajin. Okey, mechanical pensel pula just tekan sahaja. Habis dia punya mata pensel dalam, isilah semula. Okey. Fungsi dia adalah, sudah pastinya adalah untuk melukis. Kalau tak tahu, tak tahulah cikgu. Okey, fungsi dia adalah untuk melukis. Okey, yang seterusnya pula adalah, ini yang terakhir. Okey, ini ada lagi. Okey, ada lagi eh. Okey, fungsi pemadam. Jangan ingat pensel saja yang kita perlukan. Pemadam juga kita perlukan. Untuk buat apa? Banyak proses memadam yang kita perlukan. Okey, di sini cikgu nak jelaskan sekali lah. Okey. Selain daripada tugas dia memadam, selepas kita padam, pastikan bahagian yang kita padam tu kita cuci bersih-bersih. Jangan bagi ada segala kekotoran yang melekat pada kertas kita. Sebab kita tak nak nanti bila cikgu kita nak semak penuh comot-comot dekat bahagian kertas kita, cikgu pula terpaksa ni orang kata apa, sapu-sapu dulu, hembus-hembus dulu, nak hilangkan kekotoran daripada sisa-sisa bekas pemadam yang kita padamkan pada lukisan. So, pastikan dulu kertas lukisan kita tu telah pun dibersihkan sebersih-bersihnya. Ini cikgu memang minta lah. Okey, daripada pelajar semua, tolonglah amalkan kebersihan. Okey, jangan suka comot-comot. Kalau kita mudahkan orang, orang akan mudahkan kerja kita. Faham tu? Okey, yang seterusnya pula, peralatan yang terakhir lah. Okey, yang boleh kita gunakan juga dalam lukisan kita adalah pelat pencontoh. Pelat pencontoh ni digunakan, inilah dia ada dia punya template dia. Dia ada circle, ada square, ada triangle, ada lengkung, ada star. Okey, ni pun ada simbol-simbol yang tertentu yang boleh kita gunakan dalam drawing kita lah untuk mempercepatkan kerja kita. Tak payahlah kita guna jangka lukis lagi kan? Tapi dia tengok jugalah keadaan mana yang kita nak gunakan template ni. Bukan semua keadaan boleh guna template. Template ni agak kecil. Mungkin sesuai bila mana kita nak buat soalan yang melibatkan lukisan perpaipan, soalan elektrik yang memerlukan simbol-simbol. Yang tu lambat lagi.
you akan belajar nanti di tingkatan 5. Okey, kita tengok dia punya fungsi. Fungsi dia adalah sebagai alat tambahan untuk mendapatkan keseragaman bentuk. Boleh ya? Ha, yang ini mudah aja. Okey, kita tengok pula yang berikutnya. Okey, tadi dah, kita dah cerita tentang peralatan peralatan untuk melukis. Okey, tahu tak pelajar-pelajar semua? Bila kita nak melukis, kita perlukan kertas kan? Okey, jenis kertas dan saiz. Pelajar tahu tak dia punya saiz? Tahu tak? Kalau tak tahu, kita tengok yang berikutnya. Okey, sebelum tu, okey, kita tengok kat sini sebelum kita teroka. Okey, ni tadi cikgu tanya tentang saiz kertas kan? Okey, so sebelum kita terjah lagi untuk tentukan ataupun untuk kita lebih faham tentang saiz-saiz kertas, sebelum tu cikgu nak tanya, adakah anda dapat kuasai pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran dia tak susah. Cuma peralatan-peralatan sahaja, tapi walaupun dia nampak mudah, tapi soalan banyak daripada tajuk hari ini yang keluar dalam soalan teori. Okay, so kita kena fahamkan dan pastikan kita betul-betul dapat apply dalam lukisan kita nanti. Okay, cikgu sebelum cikgu sudahilah. Okay, so untuk dapatkan maklumat lebih lagi tentang saiz kertas, okey, cikgu harap pelajar-pelajar semua dapatlah sertai kelas kita untuk yang berikutnya nanti. Jangan tak hadir pula, okey. Kalau tak hadir, tak dapatlah info. Okey, sebelum cikgu akhiri, cikgu sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan selamat maju jaya dan akhir kata, jangan lupa subscribe ya. Like, comment and share. Okay. Assalamualaikum. Bye. Oh,